Siva, lihat bandaraya Kuala Terengganu sangat cantik. Betul lah. Bandaraya Kuala Terengganu sangat bersih dan teratur. Sila tetapkan destinasi anda. Baiklah GPS, saya akan tetapkan destinasinya. Sila tunjukkan tempat menarik untuk dilawati. Untuk mengetahui destinasi menarik untuk dilawati di Kuala Terengganu, sila fahami maksud frasa sendi nama. Frasa sendi nama? Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Ha, saya masih ingat kata sendi nama. Contohnya, di, dari, kepada, daripada, untuk, dengan, tentang, oleh dan akan. Frasa sendi nama terdiri daripada tiga jenis, iaitu binaan kata sendi nama diikuti frasa nama, kata sendi nama diikuti dengan kata nama arah dan frasa nama, atau kata sendi nama diikuti kata nama arah, frasa nama dan diikuti frasa keterangan. Baiklah, saya akan berikan contoh binaan frasa sendi nama, iaitu di jambatan, ke tempat menarik, dari bandaraya Kuala Terengganu, daripada pelancong tempatan. Contoh yang Zali berikan tadi ialah kata sendi nama wujud sebagai perkataan yang terletak di hadapan suatu frasa nama. Syabas, contoh yang diberikan adalah tepat. GPS, sekarang berikan maklumat tempat-tempat yang menarik di bandaraya ini. Destinasi yang mesti dilawati ialah Masjid Kristal. Destinasi yang mesti dilawati ialah Masjid Kristal. Di manakah lokasi Masjid Kristal? Jika ingin mengetahui lokasi Masjid Kristal, sila berikan contoh lain frasa sendi nama. Baiklah, saya berikan contoh yang lain. Di tengah bandaraya, ke atas bangunan, dari luar negeri. Contoh yang Siva berikan ialah kata sendi nama wujud sebagai perkataan dan terletak di hadapan frasa nama yang didahului satu unsur kata nama arah. Syabas, contoh yang diberikan adalah betul. Sekarang, beritahu arah untuk ke Masjid Kristal. Masjid Kristal terletak 6 km menuju ke arah timur. Terima kasih GPS. Mari Siva, kita melawat ke Masjid Kristal. Mari. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Wah, cantiknya reka bentuk masjid ini. Masjid ini diperbuat daripada kaca dan keluli. Selain itu, masjid ini merupakan masjid pintar yang pertama di Malaysia. Bertuahnya saya dapat melawat masjid ini. Kemanakah destinasi kita seterusnya? Destinasi seterusnya Muzium Terengganu. Bagus. Di muzium nanti, kita boleh mengetahui asal-usul negeri Terengganu. Bagaimana untuk memahaminya? Frasa sendi nama boleh hadir sebagai predikat dalam pola ayat dasar dan sebagai unsur keterangan dalam ayat-ayat lain. Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan biasa. Saya akan berikan contohnya. Mereka ke pejabat setiap pagi. Hadiah itu untuknya. Surat itu daripada ibunya. Kain itu daripada benang sutera. Biasiswa itu bagi anak-anak yatim. Syabas, contoh yang diberikan adalah betul. Seterusnya, frasa sendi nama sebagai keterangan. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja, frasa adjektif dan frasa nama. Saya akan berikan contoh frasa sendi nama yang wujud sebagai keterangan kepada frasa kerja.
kereta api bertolak pada pukul 5. Di dalam ayat ini, frasa sendinama wujud sebagai keterangan masa, iaitu masa kereta api itu bertolak. Bapanya memukul ular itu dengan kayu. Di dalam ayat ini, frasa sendinama wujud sebagai keterangan alat, iaitu kayu sebagai alat pemukul ular. Syabas, contoh yang diberikan adalah betul dan tepat. Frasa sendinama yang menjadi keterangan kepada frasa kerja boleh membawa beberapa makna, antaranya keterangan masa, tempat, bandingan, tujuan, hal, penyertaan dan alat. GPS, bagaimanakah petunjuk untuk ke Muzium Negeri Terengganu? Untuk ke Muzium Negeri Terengganu, sila menuju ke pusat bandar 4 km dari sini. Terima kasih GPS. Mari Siva, kita ke pusat bandar. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Banyak perkara tentang negeri Terengganu yang saya perolehi setelah melawat ke sini. Saya pun begitu. Destinasi seterusnya, Pulau Perhentian. Destinasi seterusnya, Pulau Perhentian. Wah, menarik tempat tu. Untuk mengetahui petunjuk ke Pulau Perhentian, sila fahami frasa sendinama sebagai keterangan kepada frasa adjektif dan frasa nama. Biar saya berikan contoh bagi frasa sendinama sebagai keterangan kepada frasa adjektif. Negeri ini maju seperti negeri-negeri lain. Di dalam ayat ini, frasa sendinama wujud sebagai keterangan bandingan. Negara kita harus bersih untuk kesejahteraan hidup. Di dalam ayat ini, frasa sendinama wujud sebagai keterangan tujuan, iaitu menerangkan tujuan mengapa negara kita harus sentiasa bersih. Syabas, ayat yang diberikan betul. Sila berikan contoh frasa sendinama yang wujud sebagai keterangan kepada frasa nama. Saya akan berikan contoh frasa sendinama yang wujud sebagai keterangan kepada frasa nama. Rumah-rumah di bandar semuanya dijaga rapi. Di dalam ayat ini, frasa sendinama wujud sebagai keterangan tempat, iaitu menerangkan di mana rumah-rumah itu. Kain yang diperbuat daripada sutera mahal harganya. Di dalam ayat ini, frasa sendinama wujud sebagai keterangan asal, iaitu daripada apakah kain itu diperbuat. Syabas, contoh ayat yang diberikan adalah betul. Terima kasih GPS. Sekarang berikan petunjuk ke Pulau Perhentian. Destinasi yang hendak dituju, Pulau Perhentian. Sila ke Bandar Kuala Besut menghala ke utara negeri Terengganu. Baiklah, Siva, mari kita ke sana. Mari. Wah, cantiknya pemandangan di pulau ini. Tengok tu, ada kincir angin. Apakah kegunaan kincir angin itu? Kincir angin itu berfungsi sebagai alat penjanaan sumber elektrik untuk penduduk di pulau ini. Wow, hebatnya. Tahniah, anda sudah berjaya sampai dan memahami penjelajahan bahasa untuk kali ini. GPS, boleh ulangi apa yang dipelajari di sepanjang pengembaraan ini? Frasa sendinama ialah satu binaan dalam ayat terdiri daripada satu kata sendinama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendinama itu. Frasa sendinama terdiri daripada tiga jenis, iaitu binaan kata sendinama diikuti frasa nama, kata sendinama diikuti dengan kata nama arah dan frasa nama, atau kata sendinama diikuti kata nama arah, frasa nama dan diikuti frasa keterangan. Saya sudah jelas dan faham apakah maksud frasa kerja. Terima kasih GPS. Jumpa lagi.